Pasca kaburnya napi warga negara asing, Dorvin Felix dari rutan Mapolda NTB, kepolisian memperketat penjagaan di pintu masuk pelabuhan Lembar, Kabupaten Lombok Barat untuk mengantisipasi pelaku kabur melalui pelabuhan. Setiap WNA yang hendak menyeberangi diperiksa petugas, bahkan foto pelaku sudah disebar di beberapa titik strategis di Lombok Barat. Kapolres Lombok Barat, AKBP Heri Wahyudi mengatakan, pihaknya telah memperketat penjagaan di dua pelabuhan di Lombok Barat dan menyebar foto pelaku, baik di polsek-polsek hingga di tempat umum. Jadi antisipasi kita untuk mencegah keluarnya orang asing, warga kenegaraan Prancis yang melarikan diri dari lapas Polda Nusa Tenggara Barat, kita jajaran Polres Lombok Barat sudah menurunkan beberapa personil khususnya di pelabuhan-pelabuhan, baik pelabuhan kecil maupun pelabuhan Lembar. Khusus untuk di pelabuhan Lembar dan juga untuk di jajaran, kita sudah menyebarkan foto dan identitas pelaku untuk ditempelkan di tempat-tempat umum. Pelaku Dorvin Felix merupakan kurir jaringan internasional yang dibekuk polisi di Bandara Internasional Lombok pada bulan September 2018 lalu, dan pada minggu malam, pelaku kabur dari penjara setelah menjebol tralis besi rutan dengan menggunakan gergaji dan kain gorden. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.